Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel UJM BWD PAM. Semoga saja sahabat, teman-teman semua kali ini dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara stek batang pohon tomat dengan media air agar cepat tumbuh akar. Sebelum lanjut, apa baiknya sahabat, teman-teman semua subscribe dulu agar channel ini tambah maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami yang baru. Bila bermanfaat, silakan like, share, and comment. Cara menanam tomat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya bisa menanam dari biji, mencangkuk batang, dan juga bisa menanam dari stek. Dan kali ini saya akan praktekkan cara menanam tomat dengan menyetek batang dengan media air agar cepat tumbuh akar. Pilihlah batang tomat yang sudah tua dan yang sehat, dan dipangkas sebagian daunnya. Kemudian siapkan media air di dalam gelas untuk proses penyemaian. Setelah 5 hari sudah mulai tumbuh akar. Akarnya pun sudah lumayan banyak. Selanjutnya, siapkan media tanam, bisa itu tanah, kokopit, stang bakar, atau kompos organik, dan juga bisa dicampur menjadi satu. Dan selanjutnya ditancapkan untuk proses pembesaran. Kemudian disiram menggunakan air bersih agar media menjadi lembab. Baik sahabat, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat.
maaf kalau ada kesalahan, dan selamat mencoba di rumah sendiri. Jangan takut gagal, karena kegagalan bukan akhir dari segalanya. Terus mencoba, mencoba, dan mencoba terus. Semoga berhasil. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.